Halo Tribuners, kembali lagi di tempat wisata Lampung. Kali ini tempat wisata Lampung ada di Villa LDR atau Lombok Datuk Residen. Villa LDR mulai secara resmi dibuka pada Januari 2021 lalu. Ide membuat villa yang bisa sekaligus menjadi lokasi wisata tercetus karena melihat kondisi pandemi yang kian memaksa masyarakat membatasi aktivitas. Villa LDR atau Lombok Datuk Residen patut jadi rekomendasi menginap bagi wisatawan di Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan penelusuran dari tribuntravel.com, sesuai dengan namanya, Villa LDR termasuk jenis penginapan yang mengusung gaya arsitektur rumah tradisional. Rumah Lombok sendiri identik dengan rumah panggung dengan atap melengkung sampai ke bawah. Terdapat 4 bangunan rumah Lombok yang terdiri berderet yang telah diasah ke atas setinggi 7 meter agar bisa terlihat jelas panorama pegunungan. Adapun fasilitas yang disediakan, di dalamnya tentu ada kamar dengan ukuran 4x6 yang memiliki fasilitas lengkap untuk menginap. Fasilitas tersebut diantaranya ada kasur empuk untuk 2 orang atau king bed nomor 2, kelambu, handuk, lemari pakaian, lemari laci, rak piring, sound system, wifi, dan juga smart TV. Tak ketinggalan dengan kamar mandi dalam dengan WC duduk, shower, wastafel, dan juga cermin elektronik. Untuk suasananya sendiri, meski suasananya sudah terasa sejuk, pendingin ruangan ini seperti AC tetap diadakan. Di luar kamar penginapan terdapat balkon santai dengan kursi dan meja yang bisa digunakan sebagai spot foto dengan latar belakang pegunungan yang luar biasa indah. Dari atas balkon ini juga masih bisa terlihat selain fasilitas lainnya,
di bagian halaman bawah untuk melengkapi suasana liburan. Yaitu terdapat kolam renang sedalam 100 sampai dengan 150 meter untuk usia dewasa dan juga anak-anak. Ada pula ruang meeting semi-outdoor, gazebo, dua alat fitness, dan halaman parkir yang pastinya luas. Villa LDR memiliki nuansa yang lebih private, yakni terletak di lokasi yang tenang dan jauh dari keramaian. Akan tetapi tetap strategis untuk menjangkau banyak tempat wisata yang hanya berjarak sekitar 100 meter. Wisata yang dimaksud seperti Kampung Vietnam, Cukung Vietnam, Tebing Vietnam, Puncak Vietnam, Lengkung Langit, Taman Kupu-Kupu, Tahura, dan masih banyak lagi. Untuk tarif menginap, Tribunnews melalui Leni Lotiana, manajer Villa LDR. Hingga saat ini tarif menginap di Villa LDR masih dikenakan biaya promo. Calon wisatawan bisa menyewa satu rumah Lombok beserta dengan isi dan fasilitas lainnya mulai dari harga Rp400.000 sudah termasuk dengan sarapan lo Tribunnews. Lebih dari 2 orang dalam satu kamar bisa menambah bed atau kasur seharga Rp75.000 satu kamar dan bisa menampung sekitar 5-6 orang. Dengan tarif demikian, wisatawan sudah mendapatkan gratis sarapan dan semua fasilitas termasuk kolam renang dan juga alat barbeque.
Baiklah Tribuners, itulah tadi tempat wisata Lampung di Villa LDR. Untuk video selengkapnya silahkan follow YouTube Tribun Lampung News Video.